Hai. Nah, gini ya caranya. Kalian buka Chrome atau browser kalian yang ada di HP, terus searching affiliate.tiktok.com. Nanti kalau udah, nah tampilan seperti ini, kalian klik Seller Center Indonesia. Kalau udah, nanti kalian disuruh login. Login akun TikTok kalian di sini. Nah, kalau aku pakai nomor HP. Jadi nanti pakai verifikasi kode gitu. Selanjutnya, nah ini tampilan toko kalian. Di sini kalian bisa masukin produk-produk jualan kalian di sini. Tapi sebelumnya verifikasi dokumen dulu ya, kayak masukin nama toko sama KTP kalian, baru nanti bisa tautkan rekening bank. Kayak gitu. Nah, selanjutnya masuk ke aplikasi TikTok kalian, terus ke profil. Duh, lama ya. Sabar. Nah, terus kalian klik profil. Selanjutnya ke klik tanda strip 3 di kanan atas, klik creator tools. Nah, nanti tampilan kalau TikTok Shop udah diterima seperti ini ya. Kayak gini. Terus kalau mau masukin barang orang lain, itu di affiliate produk ada di situ. Nah, di sini kalian bisa pilih produk mana aja yang mau dijual dan dipost. Kalau udah, nih kayak misalnya aku masukin Indomie goreng. Kalau udah, nanti tunggu sampai profil kalian ada gambar keranjangnya kayak gini. Kayak di profil. Nah, ada tombol keranjang gitu, nanti di situ produk-produk yang kalian add ada di situ semua. Nah, selanjutnya, oh ya, kalian jangan lupa masukin komisi ya. Komisinya diisi pakai nama asli kalian. Nah, di sini komisi, nanti tampilannya kalau misalkan udah isi kayak gini. Itu sih kurang lebihnya yang bisa aku share. Kalau ada pertanyaan, taruh di kolom komen aja ya. Terima kasih.